لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر بالتمن بالخير على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dapat bersama-sama. Satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abdullah ibn Yusr qala Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fa qala ya Rasulullah Inna syara'i' al-Islam قد كثرت علينا فباب تمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ daripada Abdullah Ibn Busr radhiyallahu anhu dia kata bahawa ada seorang lelaki berkata ya Rasulullah sesungguhnya dia kata syariat Islam ni ataupun kita panggil amal sunnah ni banyak dia mesti kami buat kalau Allah Ta'ala syariat ni banyak ya Rasulullah, hak mesti kami buat dan maka mana yang kami mesti pegang yang ini setelah menunaikan perkara wajib gapo hak mesti kami buat gapo hak mesti kami pegang maka Nabi kata hendaklah lisan kamu ni, lidah kamu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Maksudnya, mukna zikir semua waktu. Baik. Dalam hadis ni ada beberapa benda yang Allah Ta'ala nak cerita. Yang Nabi SAW nak cerita pada kita. Yang pertama sekali, orang yang tanya ni, orang yang cerdik. Dia tanya satu perkara kerana dia tanya tu siapa kita hari ni pun boleh ambil faedah daripada pertanyaan dia kepada Nabi dan kalau kita tengok pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW ini satu pertanyaan yang menguntungkan dan satu pertanyaan keluar daripada otak hok mikir pasal akhirat. Banyak kalau kita tengok sahabat tanya Nabi 73 golongan sahabat tak si tahu 73 golongan nak tahu soal orang puai ramai masuk neraka dia tak si tahu sebab apa masuk neraka sebab puai dia boleh masuk neraka ramai nak mandi orang jatuh dan semua pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang cerdik pertanyaan yang selesai masalah termasuklah yang ditanyakan dalam hadis ini. Mudah-mudah ada kecek.
Ya Rasulullah, benda Allah Ta'ala wajib kita ni banyak. Amalan sunnah lepas pada wajib ni banyak. Mana kata hak dia puasa gak nak pikir, puasa nak buat, dia buat. Hak dia tahu. Cuma nak tahu sah ya Rasulullah. Nak tahu sah perkara je. Iaitu, gapo dia kak, ya boleh kami pergi. Lepas daripada kami buat hak wajib ni, kami nak sah perkara mudah-mudah. Rasulullah ya, mu kena basah lidah kamu dengan zikir. Setara tu ya. Tapi walaupun Rasulullah sebut lagu tu, dia membawa makna yang cukup besar. Baik kita tengok. Tu kesungguhan para sahabat di dalam mengamalkan agama. Mana kata sahabat ni dia amal agama, dia amal sungguh. Dia bukan amal main-main. Dan kesungguhan dia nak tahu perkara-perkara yang melibatkan agama ni supaya dia beramal ikut kehendak Nabi. Dia tidak beramal ikut kehendak dia, tapi dia beramal mengikut kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai beramal ikut sunnah Nabi. Satu hapsan. Dan hidup kita hari ini pun kena lagu tu lah. Hidup kita hari ini apabila kita boleh beramal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh amal ikut sunnah Nabi, ada akak sekedar hidup kita ni nak pandu yang mana lagi dalam bab beribadah. Nabi sah perkara tu sahabat semangat nak amal Nabi, nak tahu Nabi baca gapo, nak tahu Nabi buat lagu mana. Semua dia ni nak tahu Nabi. Mak Nabi dia orang yang diberi jaminan oleh Allah Ta'ala supaya selamat. Ikut Nabi adalah selamat. Ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Ibn Abbas. Ikut ya. Tak ada hak pun untuk kamu buat perkara yang tadi buat Nabi SAW. Yang keduanya, Allah Ta'ala suruh kita berzikir. Zikir bukan sikit, banyak. Sebagaimana Tuhan sebut soal Ahzab ayat 41 dengan ayat 42. Ya ayuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, kata Allah, udhkurullaha dhikran kathira, mungkna zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dhikran kathira ni makna kata ingat Tuhan, ingat sungguh-sungguh, banyak sungguh kena sebut nama Allah. Di antaranya wasabbihuhu bukratan wa asila, mungkna tasbih pada Allah. Bukratan, pagi petang, pagi petang. Kalau kita duduk baca azkar pagi petang, sekarang ni apa zikir Nabi ajar, pagi baca ni, petai baca ni. Mudah eh? Kalau kita baca tu dalam 15 minit pun tak sampai. Kalau kita baca pagi-pagi zikir yang diajak Nabi SAW, baca ayat kursi ni, baca hasbi Allah la ilaha illa alaihi tawakkal rabbul arshil azim, 7 kali baca. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'ul 'alim. Dan beberapa doa-doa lagi Nabi ajar. Zikir pagi petang ni boleh kita kata sebagai senjata kita nak lawan dengan syaitan ni. Senjata kita. Kita kalau kita tak kenal musuh kita, kita nak berlawan ke mana dengan musuh kita? Allah Ta'ala beri kita ni kenal siapa dia musuh kita. Dan Allah Ta'ala beri kenal musuh ni, beri tahu-tahu sungguh. Bukan tahu sikit dah, belakang tahu syaitan. Tadi kita baca surah Ibrahim, Tuhan sebut syaitan akan sebut, akan ngaku bahawa dia tipu kita. Di hari akhirat seksa, syaitan sebut bahawa aku ni tipu mu. Inna Allah wa'adakum, janji Allah tu janji benar. Tetapi wa wa'antukum fa akhlaftukum, hak kawai janji nipu belaka, hak kawai janji, hak kawai janji yang bohong belaka, tapi hak tu janjinya amat-amat betul. Siapa dia kata tu sentai kata, bila masa akhirat seso. Allah Ta'ala royak perkataan sentai akhirat seso melalui Al-Quran. Kita tahu mai mana mungkin meletup akhirat.
Tapi Tuhan royak dah ke Nabi. Nak suruh beringat ke sentai ni. Jangan buat main-main ke sentai ni. Kena beringat. Tapi kita ada senjata. Quran merupakan senjata paling besar dari lawan sentai. Dan dia merupakan afdalul zikr, seafdal-afdal zikir. Afdal zikir makna kata dengan Quran ni kita boleh ingat kepada Allah Ta'ala. Dalam apa sahaja kehidupan kita, kita boleh ingat Tuhan belakang zikir. Allahu Akbar. Tapi tak ada arah lah manusia ni, dia berasa orang panggil bahasa tak apa kalau tak berzikir. Orang yang berasa tak apa kalau tak berzikir ni seolah-olah dia ni tahu kata musuh tu nak mari kat dia, tapi tak ada alat senjata gapo pun dia sedia. Mampu bahag dia lah. Tahu kata musuh nak mari, kenal juga musuh tu lagu mana. Tahu musuh tu, tapi alat senjata tak persediaan. Kita kalau orang tahu, kita tahu orang nak makan kita, kita sedia awal-awal lagi. Sedia awal-awal lagi. Supaya orang duduk bentar buat PhD. Buat PhD ni bila-bila hari-hari nak apa orang panggil, nak munakasyah tu dia panggil, nak bentar depan pesarah, depan profesor. Kita buat atau kita tahu dah, dia nak tanya gapo kita. Soalan hak dia nak tanya tu duk main lepas kita dah. Dia tanya hak ni, tanya hak ni. Kalau so-so kita belek selah ni ambil mana? Ni betul ke dak lagu ni? Gapo pendapatmu pasal lagu? Tanya belaka. Kita pun ada sedia awal dah. Tapi kalau kita tak ada sedia jawapan hak kita nak ui kepada dia, tak gagal kita, tak luluh kita. Begitu juga dengan musuh kita, depan kita tahu musuh kita bahawa dia tu nak makan kita. Tak okeylah kita tubik bodoh-bodoh lagu tu, tak ada kata pisah kau sebilah, bedih kau sepucuk. Tadi bedih kita nak bedih setan, zikir pagi petai. Hak tu pun malah nak zikir. Buah banyak, bobo-bobo buah penuh mulut. Zikir tak sih. Ha, kita nak gapo lagi? Siapa setara tu Allah Ta'ala tawar kepada kita untuk masuk surga dia. Royak kita, musuh kita siapa dia? Mana hak boleh kita halang? Gapo hak melemahkan musuh kita? Gapo hak menguatkan diri kita? Hak menguatkan senjata kita? Habis pakai ada royak belakang. Tak sih pakai juga. Tak sih pakai ni makan dia. Tadi zikir pagi petang ni kalau kita ni benar-benar terlebak, kita tak tinggal zikir pagi petang. Kecuali kita ni terlebak kau ke. Tak ada arah ni lah kita kan. Tak baca zikir hak Nabi suruh ya. Hak Nabi royak ajar kita, kita tak baca zikir hak Nabi royak kita. So, yang keduanya, kita pergi baca zikir hak lain pada hak Nabi. Masalah juga. Sejata ni ada dah molek tajam molek dah. Pergi ambil hak lain, tak pernah cara. Tak luk nak lawan musuh. Mau sejata hak Nabi ni sejata hak paling canggih sekali. Kalau kita kecek sambil dah. Sejata hak paling canggih sekali nak lawan syaitan. Hak paling molek sekali. Kabar-kabar dah. Pergi cari hak lain juga. Hak lain nak lawan syaitan lagu mana? Moga. Tidak kata Nabi ajar bagi lagu tu. Bila Nabi tak ajar bagi berzikir ni, mengambil dalam mimpi mana, setan nak mainkan. Kita jangan berasa kita duduk sore di muka dunia ni. Sore, basah kesih. Dah. Kita ada Allah bersama dengan kita. Pak Allah Ta'ala kirim, dia panggil bodyguard kita. Eskort kita ni, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfih, yahfazunahu min amrillah. Ada kiri, kanan, depan, belakang, orang panggil eskort kita. Apabila kita turun rumah kita, bismillah tawakkal ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, turun bismillah tawakkal ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah tu bersama dengan kita tu malaikat dia, bodyguard kita. Hak tu kalau kita amal zikir hak Nabi ajar, kalau kita doa amal zikir hak bagi Nabi tak ajar, tak ada malaikat dan doa kita.
Setan mari hidup dengan kita. Walaupun nama zikir, tapi Nabi tak ajar zikir. Zikir-zikir, kena Nabi ajar pada kita. Tak pergi baca zikir. Orang ni sebut dalam mimpi. Allah berilah ke mimpi. Eh? Heran sungguh kita. Ada satu buku ditulis. Orang pakak beli buku kau RM50 ni kita kata 500 baht leh, lebih kurang gitulah harga RM50. Buku gam, kalau buku manfaat apa? Buku kata-kata hikmah, kata-kata siapa dia? Kata-kata hak mari di Thailand baru ni lah. Hak kata keturunan Nabi tu. Hak menipu hangit tu. Kata dia keturunan Nabi. Mari kat kita je bawa kat orang. Hak bawa sama menipu dia lah. Sama engkau lah kita kata. Bapa kita kata menipu. Muka adik kakak. Kalau keturunan Nabi ni dia bukan lagu tu. Allah belanah keturunan Nabi. Kalau di Yamin keturunan Nabi, di Madinah tu pun ada, di Saudi pun ada keturunan Nabi. Tak ada jadi sebuah dia. Tak ada. Kecek tak ada sepatah yang Quran, tak ada. Tak ada sepatah. Cara mimpi. Eh, kalau nak mimpi, tak kena pergi atas, nak ngaji Jordan, ngaji Mesir, beli batas putih, lembek putih. Pasti tidur. Ni habis tiket 45,000 ya, duk atas anak ngaji Jordan, ngaji Mesir, apa nama kerja ngaji ni mana tahu kalau nak mimpi. Duk naro boleh mimpi lah. Tapi ada orang jenis mikir guna kepala lutut, tidak mikir guna kepala otak. Satu yang tipu demo sama, tipu pula tipu atas darat. Dia pakat beli buku kat waktu tu. Buka sebuku tu, buku dia tu, buk dia tu buka segambar muka dia. Lepas tu kata-kata hikmah dia. Mana besar kata-kata hikmah dia nak banding orang Nabi? Tentu dah besar orang Nabi. Hadis Nabi tak sengaji, duk ngaji kata-kata kawan ni. Punah jahani. Semua ni dijual. Untuk laku, duit. Boleh putih banyak. Oh, muka dia jago. Kawan janguk nak pula. Lepas tu ada gambar dia nak pula. Oh, orang kata ni, apa kata beli? Sampai tu, muka tu lelaki tak sekelih. Muka tu lelaki tak janguk. Tak kata kan? Oh, ambo ni tak ada arah lah, gelak sikit. Kalau cegoh-cegoh kali ngaku keturunan Nabi, pakai serbaya boleh besar. Amal pun cium tangan. Bapa orang kita jadi gitu? Sebab orang kita tak mengaji sunnah Nabi SAW. Tak kena gapo dia sunnah Nabi. Tak kena kata gapo Nabi royak pada kita. Tak tahu. Tak kena. Itu yang jadi ikut orang kosin tu. Yang tipu demo atas darat tu. Lah sekali kajian Malaysia kata tak boleh pergi. Popon. Kau memang kita royak dah dulu tak boleh pergi mana. Lah nak kali mengaku Imam Mahdi. Nak kali. Dia pergi situ dah. Aku Imam Mahdi. Muka turunan Nabi. Ha, dia aku pergi, cuba fikir. Nak kata ulama, ulama lagu mana? Kecek hadis, batuh pun tak ada. Ulama ni, dia tak ada kecek kosi. Kalau kecek barang-barang, mari pada dia, dah. Kala Allah, kala Rasul. Kala Allah, kala Rasul. Dengarlah ulama usah mana kecek pun. Kau hebat lah ni. Lepas pada Dr. Qardawi, kau hebat. Nama Syekh Hasan Dalu. Orang Maghribi. Okay? Orang Mauritania. Allah alim. Siapa masa Dr. Yusuf Qardawi hidup lagi, dia kata, aku dengar Syekh Hasan ni ceramah, dia kata, aku teringat supaya zaman salaf dulu. Ilmu dia ada tu supaya ada pada zaman salaf, supaya berada pada zaman ulama-ulama salaf. Apa kecek hadis cahai. Tubik super komputer, ingat melakukan pakai sana daripada dia,
pada ayah dia, siapa tok cik dia, siapa cucu ke Nabi, dia boleh baca hadis mungkin ada salah. Siapa ke Bukhari, berhenti siapa ke Nabi, boleh baca. Yang ingat suntik-suntik. Itu yang wik dia. Itu yang alil lah ni. Kalau kita tengoklah YouTube, yang pandai bahasa Arab, kalau boleh ngaji dengan dia, tak boleh nak. Amo duk tengok semua. Lama-lama, lepas ceramah, duk tengok. Ada masa pagi-pagi, duk tengok. Duk ambil apa dia, yang dia kata. Sebab yang dia mengajar tu satu kesimpulan yang molek daripada Quran Sunnah. Tak ada duk dengar, kita duk cerita pak mimpi tu. Kecuali mimpi, yang orang mimpi dah zaman dulu. Sahabat-sahabat pakai duk mimpi. Dan ada tabi'in pakai duk mimpi. Itu tak apa nak sebut. Yang ni mimpi, yang jadi syariat. Mimpi lepas tu jadi syariat benda tu. Jadi benda baru. Bapa orang ni boleh terima. Tak nak terima bapa. Moga ada sore tu kata malaikat lupa pada malam 10 Syakban. Tak kata kan? Kalau malaikat tu sifat lupa, maka jadilah sungguh malaikat lupa nak royak ke Nabi tu, royak ke tegurumu dalam mimpi tu. Sebab lupa nak royak ke Nabi. Kalau malaikat tu lupa, jalan dah. Kalau kamu punya usul lagu tu, jalan dah. Dengan apa kamu mengaji tu cerita mimpi semua tu? Ha? Tak boleh pedah ke lagu tu. Mula nak tahu hadis sahih, saya nak tabir tanya Nabi. Saya nak tabir. Ulama-ulama pakat duk balah berlaku. Hah, maka saya nak tabir tanya Nabi Rasulullah hadis ni sahih ke dah. Oh, kalau lagu tu tak ada guna ilmu hadis. Mana saya nak tabir guna Nabi? Apa-apa ni tak bakal mana hadis ni? Kita kata hadis ni hadis palsu. Ah, berat dia kata palsu berlaku. La ilaha illallah. Hadis ni hadis palsu. Kita panggil hadis maudhu' dia panggil. Ah, dia kata maudhu' pun hadis. Kok mung lah. Munuh kan ambil pergi. Dan nye lah mau makan hadis palsu kita kata. Baik. Itu bah zikir pagi putih. Kerana tu nak jadi tarekat, jadi orang tarekat daripada tarekat. Tarekat orang biasa ada susunan zikir-zikir dia. Ha lagi nak tarekat berapa. Tapi orang dia mau baca tu serupa ke dia Nabi baca. Ha tu dulu. Serupa ke dia orang Nabi ajar kepada sahabat. Kalau tak serupa, baik tak sah. Mari tak sah tarekat sama mana pun. Serupa orang Nabi tak boleh. Nabi ajar apa main hidup zikir kubur. Habis kubur nak dijajah habis. Allah baru ni sobah. Mari alik tani. Dia pergi ambil di golok. Nak pergi siapa. Nak cari kubur untuk wali sini. Kubur syekh. Bah, somak paling bangi lah kubur. Tok kuni lah. Tok saik ni lah. Ada di tani tu. Tak ada leruk mana. Tak tahulah masuk. Kena ke tepuan tanah. Mungkin tak mampu lah. Cerita sungguh ni lah. Haa, bahawa tak kata aja masuk. Mari mana Tok Guru yang mimpi ada kubur Tok Wali. Dan itu memang ada kubur sungguh. Kubur Tok Wali, kubur Tok Jahir ke tak tahulah. Allahu Akbar, ragi lah pakat berkat doa. Kalau tu ke bawah tu, ustaz je kot. Ngaji agama. Pak kita nak tanya, dia mahu tak ngaji bab hadis Nabi SAW kot. Dia mahu tak ngaji hadis Nabi SAW doa ya kot. Nabi dia royak apa pada kita? Nabi kata, jangan kamu musafir. Nabi tak beri musafir. Kalau kan semata-mata nak ziarah kubur, Nabi tak beri kita musafir. Hanya kata bengkul kan? Nabi tak beri kita musafir kalau semata-mata nak ziarah kubur. Nabi tak beri. Kita pergi musafir Mekah Madinah bukan sekadar nak ziarah kubur Nabi. Kita pergi nak umrah. Tapi Nabi kata, musafir yang sempurna ni, musafir Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Aqsa. Kebetulan lagi Masjid Nabi ni ada makam Nabi, kita ziarah makam Nabi. Ziarah makam Nabi. Dan ni pok-pok travel bawa pergi Mekah dia buat pasal baru pula. Dia panggil ziarah widak dia panggil. Ziarah selamat tinggal ke Nabi. Kita duduk dengar tawah widak ya. Ziarah widak juga. Jadi kerja semua, menegur semua ni. Orang tanya yang bodoh Mekah, orang dia kata, ustaz lagu mana ziarah widak? Mereka tak ada ziarah-ziarah widak, nak ziarah-ziarah pergi.
Dia duduk menangis depan kubur Nabi, sebuah orang Pakistan tu lah. Ada orang Malaysia kita duduk belakang kubur Nabi ni, royak ke Nabi, syafaat ke kami ya Rasulullah, kami mari jauh Rasulullah, kecek ke Rasulullah. Kita minta ke Tuhan supaya Allah Ta'ala beri syafaat kita. Syafaat tu bukan milik Nabi, milik Allah, milik Allah. Kalau kita mengaji wahyu, kita kena walillahi syafaatu jami'ah, kepunya Allah segala mana syafaat, gapo syafaat milik Allah Ta'ala belaka. Eh, dia duduk duk berasa bahawa milik Nabi tu, duk minta dengan Nabi, duk minta dengan Nabi. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala syafaatkan kita dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu mazhab mana tu? Orang salah dia mikir aku tu. Sebab ada dalil dia, ada ngaji dia. Dah. Duk berasa tak besar weh, minta dengan Nabi duk berasa tak besar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang berasa tak besar dengan apa diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Berat benar. Berat, berat. Allahu akbar. Baik. Kemudian Allah Taala kata dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mungkin ingat kepada Allah katsiran dengan banyak. Wadhkurullaha, ingat pada Allah sebanyaknya. Hasil daripada ingat Tuhan banyak ni, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung, kamu berjaya. Orang ingat Tuhan banyak ni orang berjaya. Aisyah kata, Nabi SAW sebutkan Rasulullah SAW, yadhkurullah, yadhkurullah ala kulla ahyanihi. Rasulullah SAW, dia kata, selalu berzikir ingat pada Allah setiap waktu. Dalam hadis Bukhari sebut setiap waktu. Baik, berzikir ni Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, alladhina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang ingat pada Allah Subhanahu Ta'ala ni pagi, petang, siang, malam, dalam keadaan apa pun duk ingat Tuhan. Sama ada pagi ke petang, siang, malam, so lepas tu diri duduk menetai menerak, ingat Tuhan. So masa diri ingat Tuhan, masa duduk ingat Tuhan, ingat seingat-ingat. Ayat ni yang ambil ke orang kata cara berzikir, kita boleh zikir boleh berdiri, boleh duduk, boleh menerak. Hatu yang zikir boleh joget tu. Sebab ayat ni, ayat ni tu hendak ayat kita ingat kepada Allah setiap masa dan keadaan. Di mana sahaja kita ada, kita kena ingat Tuhan. Itu makna dia. Mana sahaja kita ada, kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sahaja kita duduk, di mana sahaja kita ada. Baik. Ulama salafus salih dia kira zikir dia dengan jari. Kalau kita nak buat tasbih pun orang guna, muka takut tak ingat. Nah, lah ni pula ada digital, digital tekan tengok berapa supaya orang kira anak terbakar sampai mula tu kan. Biasa kata yang terbakar kan eh? Orang besar tu sampai dulu besar dia kecil dia buat digital ingat. Tapi bagi ambanya boleh zikir ke tangan, zikir ke tangan. So ni tujuh, so tujuh cukup habis ni. So, so, dua, tiga, empat. Empat ni dia kira tujuh. So, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. So, jari tujuh, empat belah, 21. Dah sudah empat, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Cukup 33 kali tangan kita ni, subhanallah. Alhamdulillah dengan Allah Akbar. Kalau 33 kali, 3 kali mana kata 99, tambah sesuai lagi jadi 100. Menjari kita tak ada tu kisah apa, tak berzikir subhanallah, subhanallah. Tu diajak oleh Nabi SAW dan Nabi buat lagu tu. Begitu juga dengan para salafus salih. Kata dia,
seorang daripada tabi'in dia guna jari dia ni berzikir saja, bertasbih kepada Allah 100,000 kali sehari. Tasbih kepada Allah. Orang panggil zikir yang boleh dibaca pada bila-bila masa. Dia ada benda yang Nabi suruh baca masa ni tahun ni. Tiga ni, contoh kata lepas maya 33 kali Nabi suruh baca. Lepas maya baca 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali. Lepas mana? Lepas pada sembahyang. Kenapa gitu? Lepas rajin nak baca 50 kali lepas sembahyang, tak leh. Mungkin Nabi tetap 33 kali. Nak baca 50, 100 ni di luar daripada waktu itu boleh. Luar daripada waktu. Nabi baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah lepas sembahyang. Dia kali astagfirullah. Nabi baca banyak tu, banyak tu. Sebab dia ada waktu dia. Time dia lepas maya baca banyak tu. Nampak kan ni? Ha, gitu cara dia. Cara dia. Jangan kita menetapkan zikir tertentu pada waktu yang tertentu jikalau zikir itu tidak ada penetapan daripada Nabi. Mana kata kalau Nabi tak tetap bagai tu, kita main-main nak tetap tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebabnya tak ada penetapan daripada Nabi. Tapi kalau ada Nabi kaya masa ni kena baca ni, masa ni kena baca ni, maka kita kena baca tu. Kita kena baca serupa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau 33, 33, 100, 100. Istighfar lepas maya 3 kali, 3 kali. Dalam istighfar banyak di luar daripada waktu tu. Duk saja istighfar 10,000 tak apa, 60,000 pun tak apa. Ada masalah. Supaya doa kita keluar daripada rumah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Sampai situ je. Tak usah tambah al-aliyyil azim belakang. Sebab Nabi tak tambah. Bismillahirrahmanirrahim al-azim tu boleh baca tempat lain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kata dah. Itu boleh tapi Nabi tak baca masa tu di rumah. Al-aliyyil azim. Nabi baca setakat tu je. Bapa kita zikir tak ada baca Fatihah lepas pada sembahyang. Kita tengok zikir kita astagfirullah astagfirullah ma antas salam mikas salam la ilaha illallah. Allahumma la mani ma ataitu wa la mu'li lima mana'ta baca kul hu apa semua tu. Tak ada baca Fatihah. Sebab Nabi tak baca. Jawapan dia mudah. Pakar ustaz tak boleh kita nak baca. Pakar kita nak tanya demo. Kalau benda tu molek tak dah demo dah Nabi dulu. Ha, kau demo berasa demo molek pada Nabi. Ha jawab hal tu dulu. Tak sekejap banyaklah jawab hal tu dulu. Pakar kita kira apa ni makan nasi belauk pun nasi lemak pun lagu mana. Jawab hal tu dulu. Ya demo baca lebih pada Nabi, demo berasa demo lebih kau lagu mana. Pada demo berasa Nabi terlupa. Pada demo berasa Nabi tak ingat. Kau baca Nabi baca tu tetap molek. Kalau tak molek, kat demo je Nabi. Mungkin demo molek. Mungkin demo lebih. Ha, mungkin nak balah tu nak koyak. Nah, tanya lagu tu. Hak orang duduk berhibuat bagi-bagi hak Nabi tak ajar. Tanya belah tu ya. Tak ada payah. Ah, tak kata tak boleh. Tak kata tak molek. Ah, kalau main lagu tu. Molek baca Baqarah lepas maya pada Fatihah. Muka Baqarah panjang lagi. Pahala pun banyak. Kalau mau baca Baqarah, tak pakai pagi pun jawab dia. Kalau ke mana? Ha, laparlah perutmu Al-Baqarah tu panjang. Muka main pendek-pendek. Seperti imam terawih, malam mula-mula baca Baqarah. Pada sudah tu dia pun tazkirah. Dia kata, cik tak di tuan-tuan semua kita baca surah Baqarah. Baqarah ni maknanya lembu, dia kata. Lembu tina. Pada hari esok dia kata kita nak baca surah Al-Fil. Al-Fil makna gajah. Tak hari makmum. Dia kata kena gajah kat. Maya terawih pas subuh dia kata. Kena Baqarah lembu tu. Maya terawih lama tu. Pak gajahnya besar pada lembu dia kata. Pakai tak hari terawih. Baca panjang-panjang tak same. Quran. Oh pelik subuh kita. Baik. Soal lagi benda dia.
Nabi sebut daripada Usairah, seorang wanita muhajirah. Dia kata, qala lana Rasulullah SAW, dia kata Nabi raya kepada kami semua. Nabi kata, hendaklah kamu bertasbih, ucap subhanallah, kamu bertahlil, ucap la ilaha illallah, dan bertakdis, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu kena hitung dengan jari jemari kamu, kerana itu semua akan diajak bicara, dan jangan kamu lalai. Jari-jari jemari kamu ni jadi saksi depan Tuhan bahawa kamu ni berzikir. Ha, tu dia. Dan jangan kamu semua lupa buat perkara yang lalai, siapa kamu lupa kepada Allah Ta'ala. Baik. Ulama kita mari letak, ada waktu-waktu yang orang tu baca zikir banyak ni, dikira orang tu tidak lalai pada Allah. Saya tengok sesa lepas maya, so zikir pas maya, patut zikir pagi petang, pas subuh lepas asar, pas subuh lepas asar. Kerana lepas subuh ni tak ada solat sunat, melainkan lepas pada waktu matahari terbit, lepas pada 20 minit tu kita sembahyang, ataupun 15 minit kita sembahyang duha dia panggil. Dan lepas subuh betul-betul tak ada waktu sembahyang, masa tu berzikir, tak ada waktu sembahyang berzikir. Bahasa pun serupa juga, bah pada waktu asar tak ada juga waktu ya untuk kita sembahyang, kecuali zikir. Lepas maya, pagi petang, sebelum tidur, sebelum tidur Nabi suruh kita ini berwudu, ambil air maya sebelum tidur. Ambil air maya itu tanda kata kita ingat Tuhan. Kalau aja boleh tak kita ni duduklah air maya semua lah, supaya kita dijaga oleh Allah Ta'ala daripada musuh kita hak nama setan. Dia tak boleh mari dekat kita. Belum tidur, ada zikir dia, ada doa dia. Lepas pada tu, lepas bangun daripada tidur tadi, kemudian waktu lagi istighfar pada waktu sahur. Oh, ni jangan lepas peluai juga kita istighfar, belum pada waktu subuh, waktu sahur. Dan ketika mana kita makan, minum, sebab makan dengan minum ni adalah benda yang menjadi darah daging kita. Dan ketika mana kita ambil pakaian, kita nak pakai pakaian, Nabi ajar belakang tu zikir doa belakang tu. Sebab pakaian ini menutup keaiban kita, menutup maruah kita. Ketika mana kita nak makan, minum ni dia jadi orang panggil makanan kepada diri kita. Nabi cukup-cukup ajar bagai lagu ni, Nabi kata ambil makanan yang dekat, ambil dengan tangan kanan, kul samillah, baca bismillah, Nabi kata makan. Amo duk perhati orang kita ni makan dengan tangan kanan comel dah. Puah-puah-puah makan dengan kanan, tak nak minum air buang tangan kiri. Dia kata penuh ustaz eh, jeluah tangan dia tu. Pancen jeluah mu nak pakai gelahmu. Gelahmu mu nak pakai tu apa yang kita kata makan tangan kanan boleh tapi minum dengan tangan kiri. Makan dengan minum ni tangan kanan belaka. Ramai sunnah kita dah mengaji sunnah tu kat jangan main. Boih mulu-mulu bersebut sunnah-sunnah, tapi dalam bak sunnah kecil sekali kita dah nak amal. Gapa dia? Minum dengan tangan kanan. Jeluah-jeluah ki muka gelah kita. Cokok orang. Oh, tak boleh masuk majlis dia ni, tak boleh masuk majlis. Gapa Nabi royak seminum tangan kanan, seminum dengan tangan kanan. Bak kita pula jenis orang makan dengan sudu tu lagi lah molek, makan dengan sudu tu lepas tu tangan kanan, minum dengan tangan kanan tak boleh. Apa biasa nampak makan-makan-makan nak minum puak tangan kiri. Ustaz dah ustaz betul tu lagu mana dia mau mengaji eh? Apa dia mau tak tahu kata sunnah Nabi tu lagu mana dia mau mengaji? Gap ngaji sebut hal sunnah tapi nak buat sunnah paling rengis sekali, dia mau tak berjaya lagu mana nak sebut sunnah besar tu. Allahu Akbar. Ketika kita bersing, bersing-bersing ni benda yang boleh
Allah. Orang hak bersih ni lebih pada 3 kali nyakit nak mari pada dia. Nak mari semua sakit tekak. Kalau bersih berturut-turut lebih pada 3 kali. Mungkin boleh tanya bom hospital. Doktor hospital tu boleh kita tanya, dia tak ada apa kata. Kalau kita bersih saja-saja ni, tong kita bersih nyakit tubik daripada paru-paru kita, paru-paru kita dia terbuka. Terbuka. Okey, paru-paru tak terbuka ni payah juga. Nak tidur kena pakai oksigen. Pakai nyamuk. Sebab paru-paru ni tak terbuka molek. Tidur sedar sama, sedar apa? Otak ni oksigen tak cukup sampai ke otak. Orang bersih hacam bersih ni gi segala penyakit. Kita sebut apa bila kita bersih? Sebut apa? Alhamdulillah. Kata sebut apa-apa? Hacam makasnya. Ha, pernah lah mengaji sunnah lagu tu ke? Dah, alhamdulillah. Orang hak dengar sebut apa? Yarham. Alhamdulillah. Doa belaka tu. Bersyukurnya kita Tuhan beri dua penyakit daripada tubuh kita. Baik. Zikir ketika mana terima musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir lagi, doa lagi ketika mana masuk pasar. Hatta ketika mana dengar ayat kukuk di malam hari pun suruh berzikir. Allahu Akbar. Payah nak tidur. Doa ketika mana payah nak tidur, hey, Tuhan mulah yang mentidur, yang menutupkan mata, yang melenokkan tidur. Kan Nabi ajar doa. Kalau kita tak nak tidur malam-malam, biasa ke tak? Dia kakak semua tak nak tidur malam-malam, biasa ke tak? Biasa tak kan? Orang tak tidur malam ni biasanya dia teringat ke benda-benda. Belum pada tidur tu kita tak boleh ingat gapo-gapo, kena kosong otak kita tidur. Tapi dok, belum pada dia tidur tu dia geram dunia rata gitu. Terutamanya orang dia ingat nak bini dua. Tak boleh tidur paksa dah. Tak ingat nak bini dua. Bini pula pergi duduk rumah cucu. Kita duduk sore klik-klik petunggu kayu. Ah nak jadi kau tidur tak boleh kata-kata. Gimari pusing kanan pusing kiri. Ada kena sahabat tak jenengah tidur apa tak ada? Kalau tak, Nabi tak ajar doa lagu ni. Bukan Nabi manusia. Nabi ajar doa. So kita ni tidur molek. Jadi ke tak? Homoh Nabi ajar. Apa tak jadi? Tak jadi tu kita. Tidak kata Nabi ajar. Tak jadi. So lagi kalau tak boleh tidur menang, kecek rumah sakit. Mesti ada nyakit. Isunamia dia panggil nyakit tu. Sila ambok. Nyakit payuh tidur. Nyakit payah tidur. Ha. Payah tidur pun nyakit, mudah jenera pun nyakit juga. Ada kan nyakit mudah jenera? Ada. Kita dok kecek ke dia apa-apa, kau apa? Kerong. Oh datuk ni. Nah. Ha. Dia panggil silent sleep, tidur senyap dia panggil. Orang ni tak boleh bawa kereta. Pergi rumah sakit tak percaya. Tak boleh bawa kereta. Bawa kereta tepuh lagi. Sebab tak tahu dia tidur masa mana. Nyakit apa dah tu. Nyakit kita dah. Tu kita tahu tu. Tak boleh bawa kereta jauh-jauh. Sebab ukah bantah 2 kali dah. Tak tahu tidur masa mana. Kalau letih doa. Kalau kena ada orang baik bawa kereta. Kena ada drepa bawa kereta. Bukan nak pakai drepa sangat, tak boleh bawa kereta sendiri, tapi tidur jelega. Duduk di api merah tu jelega. Mujur tak tekan minyak. Seluruh dah gisiung kereta belakang tu ting. Gagal pula ke demo. Lah kita kan. Allahu akbar. Tu mudah jelega. Oh mudah melah jelega. Pok kita ni kalau payah-payah tidur, bila time kita mudah tidur, waktu Jumaat oh mudah tidur. Tu khatib alhamdulillah tu tidur gitu dah. Hak tak jenaka tidur, pun tidur kalau Jumaat lah. Ha mudah dia tidur kesetan. Baik. Ketika mendengar petir,
rum dengar ada doa dia ketika mana kita musafir dan ketika mana kita nak marah. Nabi ajar baca auzubillah nak marah. Kalau dak jadi juga pergi ambil air semayel, semayel dua rakaat. Kalau munduk tengah marah tu diri mu kena duduk. Sebab marah-marah ni perasaan yang tidak baik. Semua ni diajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Rajab rahmatullahi alaih dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata siapa yang boleh jaga waktu-waktu yang kita sebut tadi, waktu masuk pasarnya, waktu masuk apa ni dengar petirnya, turun hujannya, dengan musibahnya, orang itu disebut sebagai orang yang rajin zikir. Siapa matlamat ni? Makna kata orang rajin zikir ni orang yang hidup dia ni gapo jah Tuhan suruh buat mesti ada doa dia baca lah. Naik kenderaannya, pakai-pakaiannya, doa nak makainya, lepas makainya, jumpa orang, wisalainya, doa ke orangnya, semua tu. Makna kata dia ni hiduplah keadaan zikir pada Allah. Dan itulah hak sebenarnya, zikran kathira, zikir dengan banyak, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk akhirnya dikakak sekalian. Dalam bulan puasa ni kita kena banyak benda lagu ni lah, benda yang berbentuk zikir pada Allah ni, sebab kita tak ada gimana dah. Makan-makan pun tak boleh. Senyap, eh, duduk rumah. Dan zikir yang paling afdal sekali kita baca bulan puasa, Al-Quran. Nabi di sapa tamat dua kali Nabi baca. Tadarus dengan Jibril Nabi baca biasanya. Sekali-sekali ya, tahun tu dua kali baca. Gando, makna kata Quran kita kena gando. Hak biasa baca sejuzuk dah kena dua juzuk sehari. Ha. Bunyi banyak dekat pun kita kat Allah. Penatlah ustaz. Penat. Kita kata penat boleh baca Quran. Bukan nak baca super qori dalam duduk, baca apa sakit tekak-tekak. Duduk sore-sore baca senyap, baca Quran. Mungkin kita penat, kita malas. Hantu hak nombor satu. Kak malah-malah ni mai pada senter, senter kena ikat belakang dah. Nafsu kita tu jadi malah, jadi adik-beradik dengan senter. Malah baca Quran. Ada arah lah Tuhan, nak lagu mana dah tahulah orang malah. Kalau hak malah-malah ni, malah kerja. Kita nak buat natu ya malah kerja. Mula telenggar, mula tua. Mula-mula tak ada kerja lagi lama-lama. Dia jadi menatu ni, hatu ni. Dah, malah kerja aku duk tanggung saja nikah buat kampung anak aku. Malah. Orang tu tak kira orang malah, Tuhan pun tak kira. Sampai Allah Ta'ala sumitok kita na'uzubika min al-'ajzi wal kasal. Mitok jauh daripada kasal, malah. Malah menyakit setan. Menyakit setan. Menyakit setan rajin. Setan rajin. Patu rajin dia mari cuik kita kat tu, mari basic kita kat ni. Tapi malah tu dia cucuk kita. Supaya kita malah, lupa, malah ingat pada Allah Taala, patut seingat pada Allah. Duduklah keadaan lagu tu. Bila kita duduklah keadaan malah semua, baca Quran pun malah, kekuatan jiwa kita tak ada. Dan kita nak bina bila lagi kekuatan jiwa kita kalau tidak boleh puasa. Nak bina mana lagi? Nak tak mana lagi diri kita kalau tidak baca Quran boleh puasa. Ni baca semayang panjang-panjang pun malah boleh puasa. Baca Quran awal sejuzuk semalam semalam tak berasa lepas sejuzuk terawih. Walau agak ustaz kata kerja banyak. Mu kerja kapa juang pada kapa terbaik kamu ni. Eh? Ya lo agak. Saya nak usmeh tu kaya gitu mu. Dan dia bangun maya tahajud nak 15 juzuk dia sore. Mungkin je kapo dia tanya molek dia. Ha, mungkin je kapo ya lo gak gimari tempat tak ada baca Quran, tak ada maya tahajud, tak ada mitok ke Tuhan. Ki je kapo. Oh, nya tipu ke dunia cerak. Deh. Berasa lorak sama-sama, musorak kau tu, musorak kau ni, baca Quran pun tak ada. Ha, jawab depan tu kan. Kalau setara kita tanya, tak boleh jawab dah. Apa nak jawab depan tu, helah aku malu, saya isap. Dia kata, hey mamak, boleh puasa menubat ke apa? Tak ada, betul-betul masuk nak, boleh cari air tebu, nak buka puasa. Dia kata, mu ni minta darah yang reti.
Quran tak saya baca. Kalau Tuhan kata begitu, kita nak kata ke mana ni? Ha, terjawablah kita. Jadi kita kena mikir belaka bagai lagu tu nak penuh kandi pahala kita tu ada boleh kosong. InsyaAllah kita berubah. Sekadar itulah untuk pagi ini. Kita jumpa di masa-masa yang akan datang pula. Tamaa banyo aqulu qouli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.